Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal Errol Zafrail akhirnya dedahkan individu yang masuk rumahnya. Ini rupanya orangnya. Lelaki yang menyelinap masuk ke rumah pasangan selebriti Errol Zafrail dan Wawa Zainal disahkan sebagai individu tidak normal. Wawa atau Nur Hawa Zainal Abidin 32 menjelaskan ibu lelaki berkenaan tampil berjumpa mereka menceritakan perkara sebenar selepas mereka memuat naik rakaman lita tertutup CCTV di Instagram. Selepas kongsi di Instagram, kami terima banyak DM dan ada seorang wanita ni memberitahu mahu berjumpa kami kerana individu tersebut adalah anaknya. Wanita itu menjelaskan keadaan sebenar anaknya yang tidak normal dan sudah menasihatkan agar tidak lagi melakukan perbuatan serupa selepas ini, katanya. Wawa menjelaskan perkara itu menerusi temubual bersama program Hiburan Melodi yang disiarkan pada Ahad. Susulan itu, kata Wawa, mereka bertindak menurunkan semula video memaparkan wajah lelaki berkenaan yang sebelum ini dimuat naik di Instagram miliknya. Dalam pada itu, Ariel atau Suhairi Sunari 36 menganggap kejadian lelaki tersebut menyelinap masuk ke rumah mereka sebagai satu hikmah. Ini kerana, kata Ariel, selepas kejadian mereka memeriksa keseluruhan rumah dan menjumpai benda pelik dipercayai sihir pemisah yang dihantar seseorang. Ada hikmah juga perkara itu berlaku. Saya periksa kawasan rumah saya dan menjumpai benda tu. Saya bimbang melihat keadaan lelaki itu sebab mungkin ada orang lain suruh dibuat kerja tersebut. Tapi apa yang saya jumpa tu memang benda asing. Apabila rujuk kepada orang lebih arif, mereka kata ia sihir pemisah, jelasnya. Jumaat lalu, Errol dan Wawa meminta bantuan orang ramai menjejaki seorang lelaki dipercayai menghantar barang sihir ke rumah mereka. Errol memberitahu dia juga sudah membuat laporan polis selepas dia menemui batang pinang serta kulit limau yang dibakar di halaman rumahnya 2 minggu lalu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Kihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.